Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I'm good, thank you. Good. Okay, so I substitute Ms. Nessa to handle inferring and responding class, yeah? And today, still on Zoom, I don't know, maybe next week or after Ramadan, kita akan coba offline. Kita lihat situasinya ya. Mungkin lebih baik setelah lebaran aja barangkali ya, lebih leluasa. Oke, okay. Karena beberapa masih di luar kota nampaknya. Baik, sebelum saya masuk pada materi, before I go to the material, saya ingin nanya dulu, kalau Bu Nesa buat ini enggak RPS atau rencana perkuliahan? Belum? Silabus atau materi apa yang disajikan? Belum disampaikan? Belum? Atau ada? Belum. Oh, belum ya. Oke. Okay. Terus materi yang sebelumnya, yang terakhir dibahas, tentang apa itu? Tentang inferring sebuah cerita. Oke. Okay. Ceritanya berbentuk teks ya, teks cerita. Ada, sudah dibahas belum hal itu, tugas tersebut? Belum. Oh, belum. Baru dibaca, tapi belum dibahas. Oke. Okay. Boleh saya, ada yang megang materinya? Kalau ada yang megang, bisa di, apa dulu nih, di-share screen kan? Atau barangkali dikirim ke WA saja supaya saya baca dulu, baca sebentar. Namun saudara-saudara bisa menerangkan tentang materi tersebut. Bisa tidak di apa materinya? So if you have the material, you can send into or send to the WhatsApp, so I will see the material, and maybe I ask you to give comment or to review the text, ya, begitu. Nanti kita coba bahas sedikit supaya tidak terputus gitu materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Sudah di share belum? Sudah Pak di grup. Sudah ya, oke. Okay. Oh iya. Yeah. Saya coba buka dulu ya sebentar. Sambil saya di chat di saya kirimkan link absen, ya. Link absen bisa diisi dulu. Nah, sambil saya buka materinya ya WhatsApp-nya. Officer Buckle and Gloria, yes. Okay. And what else? Officer Buckle and reading, inferring, response, and inferring. Good. Okay, I got it.
bisa kelihatan ya, Officer Buckle. Oke. Okay, have you read this, Officer Buckle? Sudah, Pak. Okay, good. So, yeah, and also Bu Nessa give you the template, yeah, for your response. Baik, okay. I ask you to share your response from the text, please. Who will be the first volunteer to give your comment? Anyone, please? Okay. Silakan. Silakan. Poinnya yang sesuai dengan yang disampaikan ya, di yang reading response ya, based on reading response. Reading response. Oke, okay, sesuai dengan ini. Reading response, book title, what I know from the text and what I know on my own, what I know from the text and what I know on my own, and from what I read, from what I read and what I know, I can infer that lah. Jadi ada 3 points ya. What I know from the text, so what the text is about, and your your response on the text based on your experience, based on your knowledge, and from what you know from the text and what you know from your own experience, you can give conclusions
from what I read and what I know, I can infer that, blah, blah, blah. Silahkan ada yang mau nyoba, please. We'll try. Siapa dulu nih? Ayo siapa? Andri boleh? Andri Wijaya? Yes. Nabila. Ah, Nabila. Okay, please Nabila. Yang nomor satu, Nabila, operationnya. What can we infer from picture in page 9 if the author doesn't tell us with the word, with words? Yang what I know from the text, unbeknownst to the policeman, the dog followed his every speech, words, and performed a small show behind him. So the kids were amazed. Mm-hmm. And what I know on my own, the dog slipped and the children were shocked. Inference-nya, the dog slipped while following the police speech, words, and shocked the children. Mm. Okay. Let's check them. Nabila, yeah? Okay, so Nabila, you comment on page what? 3? Page 9, sir. From page 9, let's check that. Okay, this one. Yeah. Okay, so, okay, see, the police give speech when his buddy, this one. Okay, saya coba besarkan. Okay, so let's check it. This one. Ah, jadi dia bilang, safety tips number 2, said Officer Buckle, always wipe up spill before someone slip and falls. The children's eye poop. So the children didn't see or didn't notice the police. They only watch his body, yeah. Okay. Terus, and then what else, Nabila? Pardon, sir. Iya, gimana, Pak? Okay. Setelah tadi, setelah from the textnya, kemudian page 9, terus setelah itu, from what you know, from your experience, from based on your knowledge, apa tadi? Yang bagian kedua. Yang what I know from the text. Unbeknownst to the policeman, the dog followed his every speech, words, and performed a small show behind him. So the kids were amazed. Okay. Kemudian, okay. Terus, lalu kesimpulannya? Inference-nya, the dog slipped while following the police speech, words, and shocked the children. Okay, baik. Jadi kan, okay, sebentar sebelum saya memberikan komentar juga. Kalau yang lain gimana? Beside Nabila, ada yang mau nyoba? Silahkan. Please. Yang lain silahkan. Sewaktu saudara-saudara di mungkin di SD atau di TK, di SMP atau SMA, pernahkah di sekolahnya mengundang polisi to give speech about safety issues, pernah nggak? Pernah, Pak. Oh, pernah. Adinda. Terus tapi tentunya tidak bawa binatang ya. Iya Pak, tidak bawa binatang. Oke, okay. Baik. Terus hal, oke, okay. Ada yang lain nggak memberikan komentar terhadap teks ini selain selain Nabila? Oke. Okay. Oke. Okay. Kira-kira si teks ini unik tidak atau biasa saja? When you read the text, ini kan cerita ya. Dibandingkan dengan cerita-cerita yang lain, adakah keunikan atau kesulitan juga dalam memahami teks ini?
gimana? Kalau kita lihat ya, oke, kita coba bahas dulu sedikit-sedikit. Kalau kita lihat from the title, this is Officer Buckle and Gloria. Gloria itu tadi gogongnya ya, doginya. Nah, dia bilang di bagian awal, Officer Buckle knew more safety tips than anyone else in Napville. Every time he thought of a new one, he thumbtacked to it his bulletin board. Jadi dia tulis, simpan tulis, di post-it gitu. Nah, dia sudah masuk pada safety tips number 77. Never stand on swivel chair. Mungkin dia mengalami sendiri ya, berdiri di atas swivel chair, jadi kursi yang ada rodanya, terus kita jatuh sebenarnya. Nah, lalu masuklah ini pada orientation of the story, ceritanya, settingannya bahwa, atau informasi tentang Officer Buckle ini, bahwa Officer Buckle shared his safety tips with the students at Napville School. Nobody ever listen. Sometimes there was snoring. Jadi nggak pernah didengerin oleh mahasiswa atau mahasiswanya. Mungkin membosankan gitu pemberian tipsnya itu. Terus afterwards it was business as usual. Ya dia rutin aja gitu ya memberikan pidato tentang safety di sekolah-sekolah. Terus dia bilang Mr. Topol, the principal, took down the welcome banner. Ya. Mrs. Topol, yaitu si ini principal kepala sekolahnya, dia took down the welcome banner bagi memasangkan dan dia berdiri di atas itu ya, swivel chair. Sementara tadi kata si apa bahwa si officer ini dia punya point tips tentang safety issues. Nah pas dia melihat, nah dia ingat dengan safety salah satu nomor safety issuesnya itu. Dia mengatakan never stand on the swivel chair. The safety issue nomor ini ya, 100 apa nomor 77. Officer Buckle said Officer Buckle but Mrs. Topol didn't hear him dan tidak kecelakaan ya. Nah, lalu kemudian nah di sinilah mungkin ceritanya dimulai. Then one day Napville's police department bought a police dog named Gloria. And it was time for Officer Buckle to give the safety speech at the school. Gloria went along. Jadi, berarti ini pertama kali nih antara bertemunya Buckle dengan Gloria. Artinya mungkin si Buckle belum tahu karakternya Glorianya ini. Lalu dia bilang, "Children, this is Gloria," announced Officer Buckle, "and Gloria obeys my command." Gloria said, "Sit." Jadi, nah ini kata kuncinya mulai dimunculkan bahwa setiap perintahnya itu dia akan mengikuti. Ya. Nah, barulah dia masuk pada poin-poin safety-nya itu. Officer Buckle safety tip number one itu keep your shoelace tied. The children set up and start. Mulai para siswa-siswinya tuh melihat ya dan duduk dan melihat informasi dari si Mr. Buckle ini. Dan sambil mengecek, ya ternyata si Glorianya sitting ya, attention. Dan ya, dia begitu. Padahal kalau dilihat dari ini, dia mengikuti ini ya, satu-satu. Nah, lalu dia bilang, saat si Officer Buckle bilang, safety tips number two, Officer Buckle, always whip up spill before someone slips and falls. Jadi, selalu dibersihin ya. Barang apa benda-benda yang tercecer yang tumpah sebelum orang lain terus apa slips dan jatuh. The children eyes poke. Mungkin dia melihat si ininya Glorianya memperagakan apa yang disampaikan oleh si Officer Buckle. Lalu Officer Buckle check on Gloria again and good dog he said. Officer Buckle thought safety tip he had discovered that morning. Lalu dia menyebutkan
Ini never leave a thumb tag where you might sit on it. The audience. Nah, karena tadi melihat si Glorianya ya. Gitu. The audience wrote gitu. Lalu kemudian Officer Buckle Green, he said the rest of the tips with plenty of expressions. The children clapped their hands and cheered. Some of them laughed until they cried. Officer Buckle was surprised. He had never noticed how funny safety tips could be. And this safety speech, there wasn't a single accident. Jadi seolah-olah dia merasakan bahwa hasil nih, dia menyampaikan seluruh safety tipsnya. Padahal sebetulnya para anak-anak ini, dia melihat si Glorianya. Nah, lalu the next day, an anonymous envelope arrived at the police station. It was stuffed with thank you letters from the students at Nuffield School. Tapi ke Gloria semua nih. Dear Gloria, gitu. Dear Gloria. Yeah. Dear Gloria, office and Officer Bagger, thanks for coming to our school. You are nice, your friends, George. Every letter had a drawing of Gloria on it. Officer Buckle thought the drawing showed a lot of imagination. Jadi disangkanya ini mah hanya imajinasi saja. Padahal ada sesuatu di balik itu. And his favorite letter, nah ini, was written on a star-shaped piece of paper. It said, "You and Gloria make a good team. Your friends Claire. P.S. I always wear a crash helmet. Safety tips number 7." Oke, okay, ada pengaruhnya nih ya. Officer Buckle was thumb-ticking Claire's letter to his bulletin board when the phone started ringing. Grade school, high school, and daycare center were calling out about the safety speech. Ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, dari sekolah, gitu. And they said, our student want to hear your safety tips, and please bring along that police dog, sambil dia bawa. Dan ternyata ya, as usual, when the Buckle present the tips, ya, yeah, the Gloria, nah, express like this. And everywhere he and Gloria went, children sat up and listen. Dan akhirnya dapat meraih perhatian yang simpatik. At every speech, Officer Buckle took Gloria out for ice cream. Setiap speech ya, setiap berpidatonya, si Buckle ini membawa Gloria out for ice cream, diberi es krim. Officer Buckle love having a buddy, jadi dia punya teman. Then one day a television news team videotaped Officer Buckle in the stage college auditorium. Nah, barulah ini direkam, dimana seperti biasa di belakangnya ada Gloria, dan ternyata beginilah ya. When he finished safety tips number 99, do not go swimming during electrical storms. The student jumped to their feet and applauded. Bravo, bravo, George. Karena ya tadi akan nyetrum berarti ya, kalau kita berenang pada saat ada petir, ada ya apa, ya petir begitu. Nah, Glorianya memperagakan orang yang tersetrum gitu. And Officer bow again. That night, Officer Buckle watched him on the 10 o'clock news. Ya, dan tentunya dia kaget ya, karena dia tidak pernah menyangka. Gitu. The next day, the principal of Nephew School telephoned the police station. Good morning, Officer Buckle. It's time for our safety speech. Officer Buckle frowned. I'm not giving any more speech. Nah, ini karena dia tahu ketika melihat di televisinya ternyata si Glorianya berekspresi seperti begitu, akhirnya Buckle-nya nggak mau gitu. Oh, said Miss Stoffel. Well, how about Gloria? Could she come? Nah, akhirnya someone else from the police station gave Gloria a ride to school. Dia bawa Glorianya itu, tapi tidak dengan si Buckle-nya. Sehingga Gloria sat on stage looking lonely, then she fell asleep. So did the audience. After Gloria left, Neff's school had its biggest accident ever. Jadilah kecelakaan. Ternyata ini, it started with a puddle of banana pudding. Splat, splat, splosh. Everyone slid smack into Mrs. Topol, who screamed and let go
her hammer. Jadi terjadi chaos gitu, kecelakaan di sini. And the next morning, a pile of letters arrived in the police station. Every letter had drawing of the accident. Officer Buckle was shocked. Yeah. At the bottom of the pile was a note written on the paper sign. Officer Buckle smiled. The note said, Gloria missed you yesterday. Your friend's Claire. Gloria missed you yesterday. Don't worry. I was wearing my helmet. Jadi, menginformasikan bahwa Gloria itu merindukan Wuyu di sini maksudnya ke Bakal ya, Officer Bakal. And then, this one, the last story. Gloria gave Officer Bakal a big kiss on the nose, and Officer Bakal gave Gloria a nice pat on the back. Then Officer Bakal thought of his best safety tip yet. Berulah seperti ini. Always stick with your body. Dia tambah lagi ya, safety tips yang 1001 yaitu always stick with your body. Nah, kalau kita coba lihat si cerita ini dalam perkuliahan kita, inferring dan responding, inferring khususnya, ada bagian yang perlu kita infer, ya, ada bagian yang perlu kita infer atau perlu kita simpulkan sehingga kita bisa paham bagian mana nih kira-kira. Ada di bagian cerita ini yang harus kita infer bagian mana? Ada yang tahu? Sehingga kita bisa paham. Ada yang bisa komentar? Silakan. Nah ini ya. Nah ini keterampilan menginfer. Kalau kita nggak menginfer dari peristiwa yang sebelumnya, kan dia bilang gini, I'm not giving any more speeches. Nobody looks at me anyway. Ini. Kalau kita tidak menginfer kejadian-kejadian sebelumnya, kita akan bingung, ini kok gini ya gitu. Karena kita sebagai pembaca harus menyimpulkan dari ini, nah dari peristiwa ini kan berarti si Officer Buckle dia tidak pernah melihat kelakuannya si Gloria karena posisi dia kan di depan. Gloria di belakang. Ya. Posisinya kan dia di depan, Gloria di belakang. Dia enggak tahu apa yang dilakukan oleh Gloria. Cuma yang jelas, yang dia tahu, di audience happy, mereka memberikan give response, ya, give upload. Tapi ini baru si bakal ketahui saat dia menonton. Nah ini keterampilan inferingnya adalah di saat dia merespon, ya kita membaca bagian ini, ya kan? Seolah dia tersinggung, gitu. Sehingga di saat Principal of Neville-nya mengundang dia lagi, dia nggak mau. Itu dia nggak mau. Itu poin yang pertama ya. Terus poin yang kedua dari inferring keseluruhan ini, kalau kita lihat kata-kata di sini, always stick with your body. Kira-kira bisa menginfernya apa nih dari kalimat ini? Always stick with your body. Berarti ini dia soalnya masuk keseluruhan cerita. Keseluruhan cerita dirangkum dengan safety tips yang ke-101. Kira-kira ada komentarnya? Inferingnya apa nih dari sini? Apa yang saudara-saudara bisa simpulkan? Apa? Ayo, ada yang komentar? Silakan. Apa yang bisa diinfer dari always stick with your body? Mungkin salah satunya teamworks. Uh-huh. Teamworks, terus? Teamworks. Tahu teamworks-nya dari mana? Because when Miss Officer Buckle feels disappointed about Gloria and a principal mengundang Gloria ke sekolah, tapi Gloria nggak bisa apa-apa tanpa Officer Buckle. So that's about teamwork. Yes, of course. So we can infer that from the statement, ternyata
orang mungkin tertarik, audience barangkali tertarik dengan Gloria. Tapi ketika tidak ada kehadiran si Buckle, Gloria do nothing gitu. Ya, dia diem aja. Dan membosankan lagi. Like when the officer Buckle alone give speech, ya, without Gloria, kan sama juga. So this one ternyata mereka saling mengisi. Gloria dia bisa memperagakan aktivitas yang disampaikan oleh Buckle, dan Buckle juga tentunya punya peran, dia menyampaikan informasi tentang safety tips itu, dan ternyata safety tips yang disampaikan oleh Officer Buckle yang diperagakan oleh si Gloria itu bisa menempel dalam audiens, ya, anak-anak khususnya gitu. Nah, itulah itu yang disebut oleh Adina tadi sebagai teamwork gitu. Nah, kita sebagai pembaca kalau memahami alurnya, alur cerita dari awal sampai akhir, pasti akan mudah dalam memberikan respon. Nah, yang ini akan mudah dengan di sini. Sorry, sebentar. Ini ya, kelihatan? Nah, ini. Jadi kita akan mudah. Misalnya what I know from the text. Di sini cukup kita bilang saja misalnya kata kuncinya apa. Bisa aja teamwork misalnya, ya. Kita ambil main point-nya itu teamwork dari cerita awal sampai akhir ini berkaitan dengan teamwork. Kenapa teamwork? Nah, kita bisa ceritakan teamwork-nya itu apa nih yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya the teamwork. Mr. Buckle is the police officer in Napville. He usually give speech, safety tips to the audience, to the students, but the presentation was always boring, so the students never paid attention to him gitu. But when the officer Buckle had teammate Gloria dog police, and Gloria misalnya did atau performed what the officer Buckle speech gitu. Nah, the audience mulai enthusiasm, ya, enthusiastic gitu. Itu dari what I know from the text. Nah, sementara kalau what I know on my own, skemanya itu maksudnya barangkali dengan pengalaman kita. Misalnya pengalaman kita ternyata kalau dalam misalnya dalam belajar gitu, ya, dalam kan gini, seseorang akan memperhatikan kita bila pertama yang menyampaikannya menarik gitu. Bisa jadi menariknya itu karena dia idola kita gitu, atau dia menyampaikan dengan peragaan, ya, mereka membawa alat, benda, dan segala macam yang membuat kita menarik, tertarik gitu. Kan itu yang pertama, ya. Atau kita juga bisa menyampaikan I am interested in misalnya listening on the presentation or listening on the speech when the speaker gave something new and I need it gitu. Jadi I need it and something new. Bisa juga karena gitu. Yang kedua, faktor yang dibutuhkan oleh kita sebagai listener-nya gitu. Itu dua hal ini. Atau juga I am interested in listening the presentation when the presentation use unusual style misalnya, ya, unusual method misalnya. Bisa juga itu. Ada hal yang nggak biasa dalam mempresentasikannya. Jadi ada poin yang pertama, from the text, apa yang kita dapat poinnya dari teks tersebut, lalu kemudian digabungkan dengan pengalaman kita. Nah, barulah kalau kita kembali ke sini, from what I read and what I know, I can infer that. Nah, misalnya the story, I can infer that misalnya the teammate tadi, ya, the teammate is very important based on the story of Gloria, the story of Mr. Buckle and Gloria. Gitu. Nah, baru tapi jelaskan, when you say that the teammate is important for based on the Gloria and Mr. Buckle story. Nah, jelaskan, misalnya penjelasannya adalah Mr. Buckle give
give his speech or give his tips, 10 tips. But at the first time, the students didn't pay attention because the presentation was not interesting. Now, when the teammate, when the dog came and the dog performed what the Mr. Buckle, what is it, speech, yeah, or delivered, now the audience give them attention to Mr. Buckle speech gitu. Karena apa ada yang mereka lihat ini enggak, ini aneh nih, apa enggak biasa nih, ada apa hewan yang dia bisa memperagakan apa yang disampaikan oleh Mr. Buckle, ya peragaannya itu ya kayak badut-badutnya lah gitu. Nah itu bisa menjadi bagian dari infernya gitu. Oke, jadi itu ini bisa dipakai untuk reading response ya terhadap teks. Catatannya kita harus paham dulu tentang apa cerita ya ataupun story of the text. Oke, itu barangkali sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu terkait dengan Mr. Buckle and Gloria, silakan. Ada? Enggak ada? Lanjut. Ini pada tidur nggak nih? Masa khawatir tidur nih. Oke. Baik, kalau nggak ada, saya ingin lanjut dulu ke tadi ya, beberapa ini, inferring, teknik inferring, tapi dalam memahami, khususnya dalam hal meaning. Sebentar, saya coba sharekan. Baik, kelihatan ini ya. Memang kelihatan. Baik. The inferring techniques can also be useful when you try to guess the meaning from context. Gitu. Jadi teknik inferring itu secara umum bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu atau menyimpulkan makna begitu, tapi maknanya atau makna yang ingin kita tebak itu tidak perlu kita mencari dulu di kamus gitu, tapi kita bisa menebaknya dari konteksnya. Nah, kita ingin coba bahas dulu ya satu persatu di sini. Nah, ini. Nah, saat when you encounter an unfamiliar word, nah ini ada hal yang bisa dipakai saat kita membaca sebuah teks dan ternyata teks itu ternyata kata-katanya nggak kita pahami gitu ya, unfamiliar. Nah, sebelum kita membuka Google atau sebelum kita membuka kamus gitu, nah ini a good strategy is to guess the meaning from the context. Jadi guess the meaning from the context itu maksudnya how the word is used ya. Jadi kita melihat dulu situasinya seperti apa, lalu kira-kira ditebak nih supaya nyambung dengan situasi tersebut. Nah, dia bilang you might not guess the exact meaning but enough to continue reading with understanding. Jadi seolah-olah kalau saya ibaratkan kita akan menyeberang tempat kita di posisi A terus menyeberang dibatasi oleh sungai atau dipisahkan oleh sungai, kita akan masuk ke posisi B. Maka si guessing-nya itu ibarat sebagai jembatan. Begitu ya, jembatan dari A ke B. Nah, ini itu sebenarnya might not guess the exact meaning, bisa jadi tebakan kita nggak tepat, tetapi minimal kita bisa menyambungkan sehingga tidak stuck ya on the word gitu. Tiba-tiba duh saya nggak ngerti apa ini, udah aja gitu. Tapi kita coba kait-kaitkan gitu dengan kata-kata berikut. Yaitu bagian dari guessing meaning. Kemudian, why use this strategy? Yang pertama, it allows you to continue to reading and stay focused on the ideas in the text tadi. Kalau kita baca cerita yang Mr. Buckle itu tidak semua kata saya pahami sebetulnya. Tidak semua kata saya tahu. Tapi saya pakai guessing konteks itu. Agar yang penting kita sudah tahu
idenya atau alur ceritanya. Kan ceritanya itu kalau ya gini ya, saat kita sebagai pembaca mampu menyimpulkan sebuah cerita yang panjang yang 20 sekian halaman menjadi satu kata, yaitu teammates ternyata important gitu ya. Apalagi saya teammates important. Ternyata teman kita itu juga dia bisa membantu kita misalnya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita paham terhadap teks tersebut. Nah, semakin kita panjang menceritakan ininya, si kesimpulannya, itu berarti semakin kita nggak paham tentang isi si teks tersebut begitu. Nah, makanya yang harus fokus dalam menggunakan guessing ini adalah you stay focus on the ideas, you stay focus on the ideas in the text. Jadi yang harus kita cari itu idenya dulu. Ya, yang penting ide dasarnya begitu. Yang kedua, it helps you develop a more complete understanding of the word and the way it is used. Nah, biasanya kata-kata yang kita guess ya from the context, biasanya kata-kata yang akhirnya kita menjadi hafal gitu. Karena terus ada penasaran kan, ini benar nggak sih tebakan saya itu terhadap kata tersebut? Ya, dibandingkan kita cek di kamus dapat artinya udah. You satisfy and you forget, gitu. Tapi kalau you are still curious with the word, biasanya kata itu akan tetap kita ingat, gitu. Ya. Nah, yang ketiga ini, it helps you remember the word in the future. Ya, poin pentingnya ini, kata itu akan terus kita ingat. Tapi nanti suatu saat ya kalian harus cross check juga di dalam kamusnya, gitu ya, supaya khawatirnya tadi to avoid your guess incorrect gitu. Ya. Kalau misalnya ternyata guessing kitanya tidak benar, ya berarti udah kita harus revisi. Ya, gitu. Oke, nah sekarang kita lihat ininya, sambung-rambungnya. Number one, look at the way the word is used in the sentence. Misalnya kalau kita lihat dari kalimat tadi, apakah dia sebagai kata benda kah? Berarti subjek ya. Ataukah dia sebagai kata kerja kah? Ataukah dia sebagai kata sifat? Ataukah kata adjective? Pertama. Yang kedua, look at the word that are used with it. This would help you find the meaning. Terus lihat juga kata yang biasanya dipakai di situ. Jika misalnya kata sifat, lihat kata bendanya apa. Bila dia kata kerja, lihat subjeknya apa. Misalnya kata apa ya? Misalnya kita buat aja kata baru lah. Misalnya a bla 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 woman. A bla 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 woman. Kita ganti bla 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 woman-nya menjadi apa nih, bra bro misalnya ya, a bra bro woman. Nah, a bra bro woman berarti kan bra bro itu dia kata sifat, menyifati woman. Cuma kita nggak tahu bra bro itu apa sih gitu kan, anggaplah bra bro itu ada satu kata gitu ya. Nah, nanti lihat lagi kalimat berikutnya. Kalau misalnya bla 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 a bra bro woman titik the woman is favorite misalnya, atau many people love her so much. Nah, berarti kita bisa menebak bra bro itu dia adjektif, pasti positif maknanya. Kenapa positif? Karena kalimat berikutnya adalah many people love him, atau many people love her, sorry, many people love her so much. Berarti bra bro-nya itu kemungkinan besar kalimatnya positif. Entah mungkin cantik, entah friendly, entah diligent, entah smart, ya, atau misalnya apa lagi, kind-hearted, atau misalnya humble, dan segala macam. Gitu. Ya kan nggak mungkin lah kalau dia jahat gitu. Dan orang suka kan ya, secara kalimat nggak nyambung gitu. Nah, itu cara untuk meng-guess meaning. Gitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga, think about the topic and the meaning of the sentence, how does the word fit it? Tadi ya. Ya, topiknya tentang apa, kemudian makna dari kalimat itu apa, kira-kira nyambung nggak atau pas tidak dengan apa kata yang kita tebak tersebut. Ini guideline. Nah, misalnya kalimat ini. Dark clouds appeared, dark clouds appeared, and 10 minutes later, everyone at the football match was completely drenched. Satu. Kita nggak tahu di drenched itu apa ya, tapi ada beberapa clue di sini bahwa dark clouds appeared. Tapi celaka juga sih kalau kita nggak tahu cloud, nggak tahu appear, ya udah parah gitu ya. Ya berarti memang
syaratnya ya kalau misalnya kalimatnya ada 5, 1 dari 4 gitu yang kita nggak paham. Gitu ya. Nah, dark clouds appeared and 10 minutes later everyone at the football match was completely drenched. Nah, kalimat keduanya, when he pulled her out of the swimming, when he pulled her out of the swimming pool, her dress was drenched and hung close to her body. Ini udah bisa kebayang ya. Yang pertama dark clouds, berarti dark clouds pengalaman kita kalau kalau awannya gelap itu pasti tanda apa? Tanda pelangi, tanda hujan. Oke. Okay. Terus kemudian yang keduanya kalau kita tetap belum bisa memastikan dress itu apa, kalimat yang kedua sudah mulai nih. Swimming pool, orang masuk ke swimming pool kemudian dia ditarik, her dress was drenched. Dressnya drenched. Berarti nggak mungkin kering kan gitu. Karena di swimming pool. And hung close to her body. Lalu di hang ya, digantung gitu. Kemudian ini di sini. Seymour scrambled and sat up suddenly in bed, drenched in a cold sweat. Teriak, lalu dia duduk, lalu dia drenched in cold sweat. Nah ini. Kira-kira bisa ditebak apa drenched itu? Everyone? Ada yang bisa ditebak? Ah, ini udah ada ya. Wet thoroughly. Ini ya. Jadi basah kan drenched itu. Coba kita lihat. Ah ini ya, udah kebaca nih. Bahwa drenched itu adalah basah. Jadi tanpa membutuhkan dictionary, kita bisa guessing konteks. Ini ada konteksnya, yaitu konteksnya adalah dark cloud. Ini konteksnya pulled her out of the swimming pool. Ini konteksnya set up suddenly in bed. Gitu. Ada cold sweat, itu konteksnya. Jadi kita bisa menebak dari konteks tersebut. Contoh yang lain. The stranger never said a word, but thrust a folded piece of paper into Pilar's hand. The stranger never said a word, but thrust a folded piece of paper into Pilar's hand. Kita nggak tahu thrust itu apa ya. Cuma jelas konteksnya ada stranger, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba folded piece of paper, ada kertas yang dilipat, into Pilar's hand. Oke, lalu berikutnya, he thrust his hand into his pocket and walked slowly away. Dia, his hand, tangannya into, ke dalam pocket, sakunya. Berarti kan bisa nebak kita ya ini, dari kata ini, dan ini. Memasukkan baru ya, kurang lebih. Kemudian, as she stand up, she felt sudden pain like a knife being thrust into her lower back. Nah ini juga sama. Dia merasa sakit tiba-tiba, seperti knife, ya, pisau yang thrust into her lower back. Menancap gitu, nubles. Nah, jadi berarti thrust ini bermakna sesuatu yang masuk ke dalam gitu. That thrust. Ada. Nah, ini. Push something or someone suddenly. Gitu. Contoh yang lain. Can you muster up the children? It's time to eat dinner. I needed to muster up all my courage to speak in front of people. Can you muster up the children? It's time to eat dinner. Ini konteksnya, kamu berbelah anak-anak, ini makan nih, gitu, makan malam. Kita masih ingat apa ya, masih, oh, mungkin membangunkan, mungkin mengajak, mungkin menginformasikan, gitu. Terus dia bilang, I needed to muster up all my courage to speak in front of people. Saya harus blah-blah-blah, apa, courage itu keberanian untuk bicara di depan orang. Berarti kan, oh, ini apa, soalnya ini apa mengumpulkan, ini juga ngumpulin ya, mengumpulkan keberanian ya kan. Ini juga sama, I could only muster up a few pieces of bread. Saya hanya bisa blah-blah-blah beberapa apa tuh roti gitu. Tapi sama juga ini, semuanya muster up. Ngumpulin ya kalau kita lihat di sini, guessing nih. Nah, ini together to collect. Gitu. Nah, dan seterusnya deh. Baik. Itu tadi kelihatan ya, yang contoh guessing inferring-nya itu. Oke. Okay. Kemudian apa lagi nih? Sebentar. Baik, sampai sini dulu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau disampaikan? Ada? Silakan. Oke, okay. Kalau tidak ada, saya akan kirimkan
satu teks yang kalian baca. Ini teksnya agak sengaja saya akan upgrade menjadi lebih sulit begitu. Nah, saya kirimkan di Zoom, di chat ya. Nanti tolong dibaca dan direspon bagaimana respon yang di skemanya itu sama dengan skema yang Bu Nesa. Jadi from the text, kemudian from your experience, lalu infernya apa? Gitu. Ini saya akan perlihatkan teksnya. Nah, ini ya. Tentang hospitality. 5 ways you can prepare for the major hospitality trends of 2022. From Nancy Huang. Dan silakan kalian baca, pahami teks ini. Dari pemahaman teks ini, please you have to infer based on the template ya, Mr. Nessa's template. Gitu. Nah, saya ingin mungkin pekan depan kita bahas itu sesuai dengan apa yang saudara-saudara baca. Ya, dan saya minta yang lainnya juga berbicara juga, yang enggak hanya Adinda atau Nabila. Baik, sampai di sini. Silakan. If you have any questions, silakan. Sambil nanti insya Allah pekan depan saya akan berikan RKPS-nya atau silabusnya supaya kita tahu apa sih tujuan dari perkuliahan inferring and responding ini. Oke, silakan ada pertanyaan dulu. Tercatat 23-22 ya, 23 dengan saya. Memang segini mahasiswanya atau enggak? Atau ada yang belum masuk? Segini memang. Ada yang tidak masuk, Pak. Ada yang enggak masuk, ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Thank you for your attention, for your time. See you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Oke, bye-bye. Jangan lupa itunya, absennya.